Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini mendung dan sedikit gerimis. Kita sedang dalam perjalanan menuju kepayangan Gianyar. Melihat cuaca cukup mendung saat ini, semoga ketika sampai di sana tidak hujan ya. Biasanya apa yang kalian lakukan di kala hujan? Paling enak sih sepertinya tidur ya, makan bakso, atau ngopi-ngopi hangat sambil menikmati suasana, baik sendirian sambil membaca buku atau ngobrol bersama teman. Tempat yang kita tuju sekarang bernama Munduk Asri, jauhnya sekitar 55 km dari Kuta dan dapat ditempuh dalam waktu hampir 2 jam. Munduk Asri ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Thank you.
Asri ini cocok untuk kalian pecinta selfie, karena di sini banyak spot-spot keren untuk berselfie ria. Hanya saja yang perlu diperhatikan ketika akan kesini adalah kalian perlu berhati-hati ketika akan mengambil foto selfie, apalagi di saat hujan, karena tempat ini cukup licin. Saran saya, lebih baik gunakan sepatu atau sandal anti slip supaya tidak jatuh ya. Thank you.
Dingin-dingin gini biasanya bikin perut lapar ya. Mumpung tempat ini dekat dengan Ubud, setelah dari Mundo Asri, kita akan makan salah satu menu yang terkenal di Ubud. Apakah itu? Sudah sampai deh kita. Inilah Nuris yang terkenal dengan menu kokribnya. Memang tidak semua orang bisa makan di sini ya, karena menu yang dijual memang tidak halal. Tapi bagi kalian pecinta kuliner, utamanya kokrib, wajib banget tuh mampir makan di sini. Nah, ini dia penampakan makanan yang kami pesan. Sedang dalam proses di grill. Melihatnya saja sudah bikin ngiler ya. Jadi makin lapar nih perut. Udah gak nahan pengen makan aja.
yang paling belakang nanas gitu ya, jangan kamu bukan daging loh. Good ya. Sate-nya bagaimana? Sate-nya gimana sate-nya? Sate-nya enak. Enak? Suka? Wah, makannya banyak nih Emma nih. Banyak ya? Iya banyak ya, Go ya. Kamu makan apa, Go? Makan sate. Ya, jadi udah dicoba gak sate-nya? Enak gak? Enak, suka ya? Nambah gak? Hah? Mau nambah gak? Pasti. Hah? Mau nambah, pasti nambah ya? Ini kata maminya juga. Gila, kita degan ini harus menang semua. Kecil-kecil, nafsu makan besar. Coba. Jadi degan ini baru petarung kreatif. Ya. Udah 3 piring. Sekarang makan mie. Ya. Habis enggak mie-nya ini? Benar. Apa ini kesalahan? Ini karena hari masih terang, setelah menikmati santap sore kami, kami memutuskan untuk menghabiskan hari ini dengan memancing ke Kertalangu. Kertalangu ini berlokasi di Sanur, sejalan dengan arah kami pulang ke Kuta. Jadi kan juga di Kertalangu ini, selain sebagai tempat memancing, di sini juga tersedia kolam renang dan taman bermain untuk anak-anak.
Belum dikedorin kok. Udah dibuka itu. Kalian juga dapat menikmati hasil pancingan di tempat ini dengan membayar hasil pancingan, biaya masak, dan tambahan lainnya seperti sayur, nasi, dan minuman. Di sini juga disediakan gazebo-gazebo loh untuk bersantai dan untuk makan. Ini pemancing, pemancing veteran. Kalau kan komplain-komplain, dia masih ganti-ganti. Kita kan komplain sih.